Dan bercakap tentang personaliti belia juga, hari ini kita akan bercakap tentang ikon belia Malaysia yang juga telah pun menerima Tokoh Belia Negara dan ASEAN 2017. Bersama kita itu Encik Muhammad Syirhan Nizam Abdul Aziz, Tokoh Belia Negara dan ASEAN 2017-2018. Selamat datang. Assalamualaikum. Salam. Selamat berpuasa. Alhamdulillah. Okey, mendapat pengiktirafan anugerah Tokoh Belia Negara dan ASEAN 2017, Encik Syirhan sendiri aktif dalam kegiatan komuniti dan sebagainya. Mungkin boleh ceritakan latar belakangnya, berkhidmat di mana dan juga bertugas di mana? Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia atas jemputan pada pagi ini. Saya sekarang ini bertugas di Yayasan Basmi Kemiskinan selaku pengurus besar Yayasan Basmi Kemiskinan. Saya juga sekarang ini di dalam NGO memegang jawatan Net President Majlis Belia Malaysia. Dan selain pada itu, saya juga memegang beberapa jawatan di peringkat Negeri Selangor. Saya selaku Setiausaha Agung Majlis Belia Negeri Selangor. Dan di daerah Hulu Langat, saya selaku pengurusi Majlis Belia daerah Hulu Langat. Jadi di dalam NGO ini saya dah terlibat daripada lepas bangku sekolah lagi. Maksudnya saya last sekolah 2002-2003 saya start dengan program yang pertama, iaitu program khidmat sosial negara lah. Program ini yang membuatkan saya terlibat aktif terus dengan NGO, dengan Persatuan Belia, di mana dalam tempoh 15 hari program PKSN itu, program khidmat sosial negara itu, dia memberi impak besar pada diri saya lah. Termasuk pengenalan kepada Persatuan Belia, Pertubuhan Belia, apa itu sukarelawan, apa itu kepimpinan. Dan benda itu naik secara perlahan-lahan. Minat itu secara perlahan-lahan, naik secara perlahan-lahan sehinggalah Akta Pertubuhan Belia dan Pembangunan Belia diwujudkan tahun 2007, di mana had umur belia iaitu 40 tahun ke bawah diumumkan pada tahun 2007. Jadi daripada situlah mulanya semua yang bawah umur 40 ni memegang pimpinan belia lah di Malaysia. Sehinggalah sekarang. Jadi daripada situlah saya start belajar daripada bawah. Saya ni memang mula daripada bawah. Daripada peringkat cawangan, peringkat kawasan, peringkat daerah, peringkat negeri dan sekarang di kebangsaan di Majlis Belia Malaysia. Jadi semuanya bermula daripada bawah. Dan seperti yang dimaklumkan tadi itu, platform belia ini adalah yang mengangkatlah saya sehingga saya menjadi tokoh belia negara dan ASEAN pada tahun 2017. Okay. Jadi mengapa ikon belia ini penting untuk membawa Malaysia ke arah wawasan 2025? Pertama sekali saya asal tokoh belia ini dia daripada anugerah Pertubuhan Belia Negara. Ataupun dipanggil APBN lah, di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Dipanggil APBN. Yang di mana di anugerah ini diadakan pada setiap tahun untuk mengiktiraf belia-belia di Malaysia, tahap aktif mereka, tahap mereka menyumbang. Jadi saya lihat dengan adanya atau anugerah ini ataupun peluang yang diberikan oleh kementerian ataupun kerajaan kepada belia-belia, pengiktirafan ini dia dapat membuka ataupun mengembangkan lagi semangat, menyemarakkan lagi semangat aktivis belia di Malaysia ini untuk mereka menyumbang. Dan saya lihat juga dengan adanya anugerah seumpama ini, pada tahun 2025 saya rasa benda ini dia dapat, dengan sekarang ini kita tengok dalam Youth Power sekarang ini di bawah Kementerian Belia dan Sukan membawa tema Youth Power, di mana kita nak melihat belia-belia ini apa yang ada di dalam belia dari segi pelbagai bidang. Betul. Ya, pelbagai bidang, pelbagai peringkat. Inilah belia perlu tunjukkan. Dan saya rasa untuk mencapai 2025 tu, insya-Allah belia-belia di Malaysia ini akan lebih baiklah. Dan untuk pengetahuan semua, kita di Malaysia ini saya boleh katakan pembangunan belia di Malaysia ini agak ke depan berbanding dengan negara ASEAN yang lain. Kerana hampir semua pertubuhan-pertubuhan belia peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa diketuai oleh Malaysia. Antaranya WEI dipimpin oleh Malaysia, kita ada AYC, ASEAN Youth Council dipimpin oleh Malaysia sendiri. Jadi dalam pembangunan belia di Malaysia ini, kita memang ke depan dari segi pembangunan belia di, bukan saja di Malaysia, malah di negara-negara ASEAN. Betul. Tadi Tuan Syah juga ada bercerita tentang kalau kita belia ini banyak bidang sebenarnya boleh kita jemputi dan kita sertai, tidak kira lah akademik, sukan, kepimpinan atau kemasyarakatan. Tetapi Tuan Syah banyak berfokuskan kepada kemasyarakatan dan juga kepimpinan. Mungkin boleh ceritakan tentang bagaimana penerimaan dan juga pelibatan belia dalam bidang-bidang seperti ini. Adakah mereka berminat ataupun masih lagi tercari-cari tentang hal tuju dalam penyertaan bagi bidang ini? Cerita saja tentang belia ini, mereka memang pelbagai bidang.
Jadi kalau katakan berbagai bidang itu termasuklah orang kata bidang kepimpinannya, bidang sukarelawan, bidang keusahawanan, bidang sukan. Jadi memang pelbagai bidang, spesifik kepada bidang ini dia tertakluk kepada minat mereka sendiri. Termasuklah mengikut persatuan belia pun, kita di bawah Majlis Belia Malaysia ni kita ada 39 badan gabungan. Kita ada 39 badan gabungan dan juga ada bidangnya. Ada yang bidang berkaitan dengan sosial ekonomi, ada berkaitan dengan pendidikan, keagamaan. Jadi mereka ni ada persatuan-persatuan mengikut bidang mereka masing-masing. Dan untuk pengetahuan semua juga, saya juga bermula pada bawah pun daripada mulakan dengan bidang kesukarelaan. Kesukarelaan lah yang mengajar saya bagaimana untuk memimpin, bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin tubuhan belia, mengajar kita bagaimana untuk kita berpersatuan. Jadi dalam kriteria untuk menjadi seorang tokoh belia ini juga, saya salah seorang panel untuk tahun ini, untuk anugerah Perdana Belia Negara ini. Saya salah seorang panel untuk anugerah. Dan untuk makluman semua, ada empat kategori yang dipertandingkan dalam anugerah Perdana Belia Negara ini. Yang pertama, kategori individu, lelaki, perempuan. Lepas itu kita juga ada kategori anugerah Perdana Belia Negara, kategori persatuan, dan juga anugerah khas, dan juga APBN anugerah emas. Di mana ni, mana yang pemilik-pemilik anugerah remaja perdana, pingat emas, mereka layak untuk masuk. Jadi ada empat kategori ini yang untuk mengangkat ataupun nak mengiktiraf belia-belia di Malaysia ini, untuk mereka, apa yang mereka telah sumbangkan, di sinilah tempat untuk diiktirafkan. Dan antara kriteria yang dilihat dalam untuk mengiktiraf seseorang ikon ataupun kita panggil dengan lebih tepatnya tokoh belia lah kita panggil, antara kriteria yang dilihat adalah dari segi, yang pertama dari segi sumbangan dia di pelbagai peringkat, termasuklah peringkat komuniti, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, peringkat antarabangsa, dan juga pelbagai bidang. Pelbagai bidang seperti saya maklumkan tadi, kepimpinannya, keusahawanannya, keagamaannya, di bidang kemasyarakatannya, pelbagai bidang. Panel akan lihat pelbagai bidang, dan satu lagi dia akan lihat sumbangan dia di pelbagai peringkat juga, termasuklah peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Jadi kesemua bidang dan pelbagai peringkat ini antara poin-poin ataupun yang titik beratkan untuk menjadikan seorang itu tokoh di dalam satu anugerah lah. Okey. Jadi sekarang ni cabaran untuk pembangunan belia. Sebab sekarang ni zaman viral kan, macam-macam benda yang tak elok kita lihat. Jadi macam mana kita nak mengubah persepsi belia ni sebab banyak sangat perkara terjadi. Yang pertama sekali dia, saya boleh katakan niatlah. Berkenaan dengan apa yang dilaksanakan sekarang ini, pertama sekali niat tu. Apa kita nak laksanakan? Apa, kenapa kita join satu benda ni? Kenapa? Mulakan dengan niat. Jadi saya bila sebut pesan niat ni, saya teringat kata-kata mentor saya yang bagi Datuk Zainal Abidin Bin Haji Sakum, pengerusi Yayasan Basmi Kemiskinan, yang menyatakan bahawa niat yang bersih baunya suci. Jadi setiap apa aktiviti yang kita nak laksanakan, niat tu pertama kena bersih dulu, dan hasilnya insya-Allah akan jadi lebih baik. Insya-Allah. Dan juga mungkin pesanan Tuan Syahan sendiri kepada mereka yang bakal menyertai ataupun dipilih sebagai tokoh belia negara dan juga mungkin di peringkat terbangsa itu, apa harapan bagi ialah orang kata sebagai yang pernah menerima anugerah dan melihat pembangunan belia di Malaysia juga. Bagi saya, harapan saya kepada mereka yang akan menerima tahun ini, yang akan menerima tahun ini, saya ucapkan kepada mereka tahniah terlebih dahulu. Dan pada mereka juga saya berharap agar jangan berhenti, setelah dapat satu anugerah itu jangan berhenti di situ. Kerana anugerah ini bukan hanya, bukan tiket untuk kita berhenti. Anugerah ini hanya tiket untuk melonjakkan kita lagi ke atas, ke lebih tinggi, untuk kita lebih terus menyumbang kepada masyarakat, kepada semua tempat yang kita untuk menyumbang, dan juga kepada yang tewas. Bagi saya, mereka tak tewas, dan mereka ini sebenarnya telah memulakan langkah yang pertama mereka untuk mencuba. Sebabnya anugerah ini dia ada peringkat untuk masuk di peringkat negeri dulu. Masuk peringkat negeri, pergi interview, menang peringkat negeri, baru diangkat lawan peringkat kebangsaan. Jadi mereka masih ada peluang lagi untuk mereka bertanding di masa-masa akan datang. Dan sempena Hari Belia Negara ini juga, untuk makluman semua, 15 Mei ini merupakan hari sambutan belia di peringkat kebangsaan, Hari Belia Negara, di mana semua warga belia di Malaysia ini kita sambut bersama untuk meraihkan Hari Belia kita ini. InsyaAllah. Baik, terima kasih sekali kepada Tuan Syahan Nizam Abdul Aziz, Tokoh Belia Negara, dan juga ASEAN 2017. Terima kasih.